teman-teman suwanta rajut apa kabar hari ini semoga semuanya sehat selalu ya ketemu lagi bareng aku Niki hari ini aku mau ngasih lagi tutorial ke teman-teman tentang rajut merajut nah tutorialnya apa teman-teman tadi pasti udah ngintip ya di thumbnail itu ada apa bener banget jadi hari ini aku mau ngasih tutorial ke teman-teman tentang cara membuat kalung rajut kalau kemarin kemarin kita bikin gelang rajut teman-teman sekarang hari ini kita bikin ini tada nah ini adalah kalung rajut, teman-teman. Semuanya rajut, ya. nggak ada yang nggak rajut di sini. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Enam warna ini beda warna, ya, teman-teman. Nah, ini beda warna, tapi kelihatannya kayak sama tadi. Beda warna, jadi ada enam warna. Nah, langsung aja. Kalau teman-teman penasaran, langsung kita cek. alat dan juga bahannya, yuk. Oke, teman-teman, ini alat. Dan juga bahannya udah aku siapin. Di sini aku menggunakan benang polyester, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada enam warna. Warna biru, hijau muda, warna pink, fanta, ini violet, ini kayak apa ya, kuning-kuning emas gitu. Lalu ini ada uh, orange, tapi orange-nya agak ke bata gitu, orange tua. Lalu ada korek api dan juga hakpen. Aku menggunakan hakpen nomor 4 ya nanti teman-teman. Oke. Nah langsung aja kita mulai ya. Nah, pertama-tama aku menggunakan benang yang warna hijau, teman-teman. Di sini aku mau membuat uh, lingkaran, motif lingkaran ya. Oke, langkah pertama langsung aja kita membuat slip knot seperti biasa. Dari bawah kita putar ke depan lalu kita bawa ke belakang. Oke. Ulangi. Lalu bagian tengah kita buat ring seperti ini ditahan. Dan kita membuat single crochet sebanyak 7, 1, 2, 3, 4. Ini benangnya bisa kita taruh di bawahnya supaya lebih rapi. 4, 5, 6, 7, sudah 7 ini kita tarik supaya dia lebih rapat. Lalu kita sambungkan ke hasil dari single crochet yang pertama dan kita membuat chain atau tusuk rantai sebanyak 3. 1 2 3 dan kita memulai dengan membuat double crochet di masing-masing hasil dari single crochet yang awal tadi. Satu lubang kita isi dengan 3. Nah, buat teman-teman yang udah sering banget ngikutin video aku pasti tahu bahwa untuk uh, single crochet uh, tusuk rantai atau chain bagian awal ini aku tidak pernah menghitung aku hanya menganggap dia sebagai penyebatan jadi ini tidak aku hitung jadi di satu lubang ini tadi walaupun di sini ada tusuk rantai tapi tetap aku isi dengan tiga double crochet dan yang di depannya juga satu dua tiga ini benangnya kita taruh di bawahnya aja kita selipkan di antara double crochet supaya nanti bisa lebih rapi Wah. Untuk double crochet, teman-teman pasti udah bisa semua, ya. Kalau belum bisa, berarti teman-teman harus belajar dulu tusuk dasar dari merajut. Sudah, hasilnya sudah dapat setengah. Ini aku mau lanjutin lagi, ya, teman-teman. Nah ini udah sampai di penghujung, langsung aja kita sambungin ke hasil dari single crochet uh, double crochet yang pertama. Ini ya, HPp-nya kita masukkan, kita sambungkan, kita ambil benang, langsung kita tarik, dan kita buat satu chain lagi. Oke, okay, sudah, ini langsung aja kita potong menggunakan korek api. Sudah selesai, nah, tadi kan aku ada sekitar enam warna ini ya enam warna benang nah lima diantaranya akan aku bikin seperti ini sedangkan satunya nanti akan aku gunakan untuk membuat talinya atau si kalungnya nah mau tahu gimana hasilnya nah ini hasilnya teman-teman jadi udah ada lima lingkaran seperti ini ini lima warna ya lima warna lingkaran lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat benang dari Uh, membuat tali dari benang yang warna ini kuning emas ini ini kita singkirkan dulu sementara lalu kita membuat ini oke okay, caranya juga sangat sederhana teman-teman seperti kita membuat uh, gelang di sini sisakan sekitar 15-20 cm ya benangnya lalu kita mulai membuat slip knot dan juga membuat Change atau tusuk rantai. Tuh tusuk rantainya sendiri sebenarnya relatif teman-teman. Teman-teman mau bikin kalungnya yang pendek atau yang sedeng atau panjang itu relatif. Nah di sini aku mau bikin yang sedeng aja ya. Yang sedang-sedang aja. Nanti aku kasih tahu berapa tusuk rantainya atau change-nya. Nah teman-teman jadi ternyata ini ada sekitar 45 tusuk rantai atau chain Lalu di sini kita tambahkan lagi dua ya Nanti dua ini fungsinya untuk apa nih teman-teman akan tahu Jadi total yang di bagian pinggir atau bagian awal itu ada 47 Nah setelah ini kita langsung masuk ke eh, Kita ambil hasil dari satu lingkaran tadi Nah, di sini terserah sih maunya di mana di sini. Kita membuat Oh, salah. Jadi, kita membuat single crochet, teman-teman. Di atas-atas ini. Nah, ini benang-benang tadi sengaja aku taruh di belakang juga ya, supaya dia lebih terlihat rapi. Oke, kita buat single crochet melingkar masing-masing satu aja teman-teman nggak perlu ada yang di Oke, ini benangnya juga kita taruh di bawahnya supaya dia lebih rapi. Lalu di bagian ujung ini berarti kita isi ada dua. Nah, lalu ini fungsinya dua tambahan tadi adalah kita men untuk menyambungkan. Jadi di sini kita langsung naik ke atas, teman-teman. Di dua tusuk rantai kita membuat tusuk rantai juga atau chains bagian tepinya kan change kan ada dua sisi kan nah teman-teman langsung ambil di sisi satunya nah lalu kita berjalan ke sebelah kiri kita membuat lagi change jadi hasilnya seperti ini teman-teman sekitar 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 Oke, okay, 15. Lalu kita ambil lagi hasil dari lingkaran tadi. Caranya adalah, hakainya kita masukkan dulu. Ini benarnya kita taruh dari belakang. Lalu kita membuat single crochet lagi. Sama masing-masing, kita isi dengan satu single crochet. Nggak perlu ada yang di double. Caranya juga sama dengan cara yang pertama. Oke, okay, sudah sampai di penghujung. Ini berarti eh, kita lubang yang pertama tadi kita isi lagi dengan single crochet. Kita naik. Tadi kan arahnya seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita membuat satu chain di chain yang di atasnya, chain paling terakhir, dan satu chain lagi di chain atasnya juga. Lalu langsung kita berbelok ke sebelah kiri Kita membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Nah 15 lalu kita sambungkan lagi Dan seterusnya caranya sama semuanya ya teman-teman ya Jadi nggak ada yang berbeda Ya, langsung aku selesaikan aja ya Nah teman-teman ini kita udah sampai di yang paling terakhir Paling terakhir sama langsung aja ya kita sambungkan dengan hasil dari tusuk rantai atau chain bagian atasnya Satu dan juga dua Nah karena tadi itu kita yang sebelumnya yang bagian awal membuat 47 jadi di sini 47 juga sudah termasuk dengan dua ini, berarti kita tambahkan lagi ada 45 tusuk rantai ya. Oke, sudah selesai langsung aja ini kita gunting juga, kita potong menggunakan korek api. Sudah. Tarik. Lalu kita menyambungkan bagian ujung ini. Nah, cara nyambunginnya juga sama banget dengan cara-cara teman-teman nyambungin apa namanya. Ini kalau nggak disambungin sebenarnya bisa aja teman-teman. Jadi nanti teman-teman makainya itu tinggal di tali aja kayak gini. Cuma karena aku tipe yang nggak suka ribet, di sini aku mau ngasih ini aja apa namanya e, kayak nanti teman-teman tinggal apa namanya, tinggal narik-narik aja. Jadi panjangnya bisa disesuaikan sama Pengennya teman-teman sepanjang apa sih, gitu. Nah, ini ya, benang yang bagian kanan, letakkan di bagian atas. Yang bagian kiri, letakkan di bagian bawah. Posisi seperti ini, lalu yang bagian bawah, kita bawa ke atas, lalu kita bawa lagi ke bawah. Posisi seperti ini, aku ulangi seperti ini ya. Oke, tarik, taruh di bawahnya, bawah semuanya. Lalu kita masukkan. Ini juga sama, kayak teman-teman, kayak di beberapa video tutorial, apa namanya, gelang yang udah aku bikin. Jadi caranya juga sama, kayak gini aja, karena aku emang gak suka ribet-ribet. Jadi biar nanti teman-teman tinggal narik aja, mau sepanjang apa atau sependek apa, nah. nah teman-teman gimana gampang banget kan cara bikinnya ini tuh benar-benar cuma pakai uh, apa namanya tusuk-tusuk dasar aja teman-teman cuma main di warna aja dan gampang banget ini kalau teman-teman pakai asli deh. keren banget sayangnya aku nggak ada fotonya ya karena memang kemarin nggak sempet juga pas uh, pas pakai terus foto nanti mudah-mudahan kalau udah ada fotonya aku akan upload di instagramnya selantaraju jadi teman-teman bisa tengok tuh bagus nggak sih gitu nah teman-teman karena ini juga sudah selesai ya Itu tandanya perjumpaan kita di video kali ini Juga harus berakhir Tapi nggak usah bersedih teman-teman Karena kita akan bertemu lagi di video suantarajit Yang gak kalah keren dari video kali ini oke? Okay? Terima kasih banyak buat teman-teman Yang udah nonton video suantarajit Dari awal sampai akhir Tanpa skip mungkin Terima kasih banyak Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Karena itu semua gratis Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan Tulis aja ya di kolom komentar ya Oke, okay, itu aja teman-teman dari aku. Terima kasih banyak lagi, sekali lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.